Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ala haula wa la quwwata illa billah illa alihi al-azim amma ba'du. Qala tasannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa'an syi'uhum syi'idalini amin. Masalun fil uduk ini pasal tentang uduk. Wa huwal musamma bin mutahhirir rabbi. Dan dia itu dinamai dengan yang mensucikan, yang mengangkat, yang mensucikan najis, yang mengangkat hadas, hadas kecil. Wal muqtamadu annahu ma'kulul ma'na. Dan kaul yang muqtamad bahwasannya wudu itu adalah ibadah ma'kulul ma'na, makna yang diketahui, makna yang dipahami. Apa pahamnya? Bahwasannya wudu itu adalah dapat membersihkan, namanya makul makna. Kita bisa ketahui bahwasannya dengan wudu bisa jadi bersih. Ada makna da, makna ibadah yang ghairu makulil makna. Jadi ada dua, ada makul makna, ada ghairu makulil makna. Li'anna salata munajatur Rabbi ta'ala. Karena bahwa salat itu adalah bermunajat kepada Tuhan Allah Ta'ala. Fatuliba at-tanzifu. Maka oleh karena itu dituntut akan membersihkan. Li'ajriha karenanya. Karena salat. Jadi maka oleh karena itu dituntut akan membersihkan. Dituntut membersihkan. Karena pengen salat. Ya, makanya disuruh wudu. Karena sholat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu dituntut untuk bersih-bersih karena pengen sholat. Pengen kita sholat, kita disuruh bersih-bersih wudu tuh. Ya, cuci tangan dulu, lalu ke kumur, ya, bersihin hidung lubangnya, cuci muka, tangan, kepala, kaki. Kayak kita, ya, kita kepengen pergi kantor aja, ketemu bos kita, ya, klien kita, kita mandi dulu. Ya, bagaimana mau ketemu Allah, menghadap Allah? Bagaimana pengen menghadap Allah? Harus bersih-bersih. Lebih bersih dari itu bahkan. Wa inna makhtasar ra'su. Dan anyasanya tertentu oleh kepala, ya, terkhususkan kepala itu bil mashi, dengan menyapu. Jadi kepalanya, kepala doang yang sapu, yang lain itu dibasuh semua. Ini yang wajib-wajibnya. Ini satrihi ghaliban, karena menutupnya biasanya, ya. Jadi kepala biasa ketutup, ya. Jadi kepala biasa ketutup. Maka oleh karena itu faktafa fihi bi adna taratin. Maka oleh karena itu cukup pada kepala itu dengan paling rendah bersuci, disapu aja. Ya. Enggak pakai di, ya, mengalirkan air. Enggak dibasuh. Wa khussatil a'dha'ul arba'atu bidzalika li'annaha mahallu iktisabil khotoya. Dan dikhususkan akan segala anggota tubuh, anggota wudu yang empat, ya, anggota tubuh, anggota wudu yang empat, muka, tangan, rambut, kaki, dikhususkan. Artinya dikhususkan dia dikenakan air, ya, ada yang dibasuh, ada yang disapu. Kenapa begitu? Ada yang empat aja, yang lain kagak. Li'annaha mahallu iktisabil khotoya. Karena bahwa tempat
karena bahwasannya dia yang empat itu adalah tempat usaha berbuat dosa. Ya. Muka kita, ya, muka. Muka di sini ada mata, suka ngelihat yang haram. Tangan kita suka megang yang haram. Rambut, kaki. Nah, tapi nanti di sini ada kaitannya dengan Nabi Adam nanti. Atau li'anna adama masya'ilat syaja'ilat syajarati birijilai'i, karena bahwa Nabi Adam telah berjalan kepada pohon dengan dua kakinya, makanya oleh karenanya kakinya dibasuh. Watana wala minha biyada'i, dan ia memperoleh ya daripada pohon itu dengan dia ngambil dengan ya daripada pohon itu biyada'i dengan dua tangannya. Diambil tuh buah pohon itu dengan dua tangannya. Maka oleh karena itu tangannya dibasuh, dicuci. Wa akala, dan dia makan minha daripada pohon itu bi fami, dengan mulutnya. Maka oleh karena itu mulutnya disucikan. Wa ya wa masa ra'suhu wa raqaha, dan menyentuh oleh kepalanya akan daunnya. Menyentuh oleh kepalanya akan daunnya, maka oleh karena itu kepalanya disapu. Artinya apa kesimpulannya? Jadi kalau sesuatu ada yang kena dosa, yang berbuat dosa, nanti akan dibersihin. Akan dibersihin. Maka oleh karena itu sebelum kita meninggal dunia, kita bersihin dulu, kita taubatin. Kalau kita taubat, maka kehapus semuanya. Atta ibu minazanbi kaman lazan balahu, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa, seperti orang yang lazan balahu, enggak ada dosa. Wa mujibuhu al-hadasu ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha, dan yang mewajibkan wudu yaitu hadas serta berdiri kepada salat dan seumpamanya. Nah, jadi yang mewajibkannya, mewajibkan wudu adalah hadas serta berdiri kepada salat. Wa khila, ada yang mengatakan lagi al-qiyamu faqat, yang mewajibkan itu adalah berdiri kepada sholat saja. Waqila, ada pendapat lagi mengatakan al-hadasu faqat, hadas saja. Ya, yang mewajibkan wudu itu hadas. Bimakna, dengan makna, jadi ada tiga pendapatnya. Dengan makna annahu bahwasanya idza fa'alahu waqa'a wajiban. Apabila fa'alahu, idza fa'alahu, apabila ia telah melakukan, akan dia akan wudu. Waqa'a wajiban, maka telah terjadilah ia melakukan kewajiban. Maka kalau kalau dia sudah melakukan yang melakukan wudu, ya sudah selesai itu. Nah. Kemudian sawa'un adakhala fi sholati amla, sama saja apakah dia telah masuk dalam solat ataupun tidak. Ya. Wal qiyamu ila sholati syartun fi fawriyatihi, dan berdiri kepada sholat itu syarat pada segeranya wudhu. Ya, syarat pada segeranya wudhu. Artinya kalau kita pengen cepat-cepat sholat, ya cepat-cepat wudhu. Nah, enaknya tuh kita jangan pernah lepas wudhu. Paling kagak nih kita nih, kalau pengen kemana-mana jangan sampai kagak wudhu. Nih mau ngaji nih begini, jangan sampai nggak wudhu. Pergi ke pasar, jangan sampai enggak wudhu. Pergi sekolah, jangan sampai enggak wudhu. Pergi kuliah, jangan sampai enggak wudhu. Pergi kantor, jangan sampai enggak wudhu. Mau kondangan, jangan sampai enggak wudhu. Apalagi ngajarin orang, jangan sampai enggak wudhu. Mau ngaji, jangan sampai enggak wudhu. Wudhu. Wudhu jadi kebiasaan kita. Masya Allah. Enak tuh. Insya Allah orang yang senantiasa berwudu itu mukanya bersih, cerah, adem, dilihatnya enak. Apalagi udah ganteng juga, loh. Ganteng juga, wudu juga sering, masya Allah, cakep.
Wan kita ul hadas syartun fi si'ati. Putusnya hadas adalah syarat pada kesahannya wudu. Furudul wudu. Ini perlu wudu. Walau kana wudu manduban, sekalipun adalah wudunya sunat, tetap ya ada namanya fardu wudu. Ai arkanu, maksudnya rukun-rukun wudu. Sittatun, ada 6 rukun wudu, fardu wudu. Wa abbara al-musannifu bil fardhi huna, mengungkapkan oleh musannif, mengibaratkan oleh musannif dengan fardu di sini, wa fi salati, dan pada pembahasan salat bil arkan, dengan arkan. Jadi untuk membahas tentang wudu, beliau menggunakan kata-kata furudul wudu. Untuk salat beliau mengatakan arkanus salat. Kenapa? Li'annahu lamam tala'a tafriku af'ali salati kanat kahakikotin wahidatin murakkabatin min ajazain fanasaba addu ajazaiha arkanan. Li'annahu, karena bahwasannya lamam tala'a, tatkala tercegah, enggak bisa tafriku af'ali salati, memisahkan perbuatan-perbuatan salat, enggak bisa dipisahin. Enggak bisa tuh. Kita berdiri di sini, pindah lagi, berdiri lagi di sono. Apa ruku, pindah lagi ruku, lagi di, mau sujud lagi di mana, pindah lagi sujudnya di sono. Enggak bisa begitu. Ya. Dirinya di sini kebon jeruk, rukunya di Tanah Abang, enggak bisa. Tapi kalau wudu bisa enggak begitu? Bisa wudu. Mukanya di sini, ya. Nantar tangannya di Tanah Abang boleh. Mbasu di Tanah Abang boleh. Ah. Karena bahwasanya tercegah memisah-misahkan, enggak bisa memisahkan perbuatan-perbuatan salat, kanat adalah dia itu kahaqiqatin wahidatin muraqabatin, seperti hakikat yang satu yang tersusun, min ajza'in, daripada bagian-bagiannya, fanasaba addu ajza'iha arkanan, maka sesuailah, munasabalah, menganggap bagian-bagiannya itu menjadi rukun. Ya. Karena enggak bisa dipisahin. Bi khilafil wudu'i, lain halnya dengan wudu. Kenapa? Li anna kullu fi'lin minhi minhu, karena bahwa tiap-tiap perbuatan daripadanya, daripada wudu, ka ghuslil wajhi, seperti membasuh muka, mustaqilun, tersendiri. Binafsi, dengan sendirinya. Dia tersendiri dengan sendirinya. Ya. Tersendiri, maka boleh tuh. Ya, muka di sini di tengah jeruk, entar mau basuh tangan di Tanah Abang boleh. Ya, boleh. Walaupun air banyak. Kenapa begitu? Karena mualat itu hukumnya sunnah buat orang yang normal. Tapi jangan belagu-belagu begitu, jangan. Oh, apaan? Lu lihat nih gua nih, gua wudu langsung tangan, sah enggak? Waduh, hanya begitu. Dia udah sampai Tanah Abang. Lu lihat nih, ya kagak sah lah, kada jawab. Kata saya, enggak sah. Sah, orang gua habis wudu di sono. Jangan juga kita begitu. Ya. Kita kasih unjuk ilmu kita sama orang, jangan. Kita ya berendah diri aja, kayak orang gak banyak ilmunya, diam kalem, kerjain sunah-sunah Nabi. Ya, kalau emang Allah takdirkan kita terkenal, entar juga terkenal. Jangan kita khalif tu'rab, berbedalah kau akan terkenal. Kita cari masalah-masalah yang berbeda, lalu kita timbulkan ke permukaan, jadi terkenal kita. Paling baru-baru doang, entah lama-lama redup, bahkan redup dalam kebencian, biasa aja. Wahai juzu, dan boleh tafriku af'ali, memisah-misahkan perbuatan-perbuatannya, perbuatan dulu boleh itu bisa-bisanya, seperti tadi, ya, muka di sini ke wanjuru, tangan di Tanah Abang, ya, pindah lagi ntar di mana lagi, gitu ya, boleh. Fala tarkiba fihi, maka tidak
ya, kebersusunan padanya. Al-awalu an-niyatu, bermula yang pertama adalah niat. Ya. Ya. Sampai sini al-awalu an-niyatu.